sedikit ya Gus ya. Siap. Kemarin kan saya baca ada apa di mana? Katanya di Garut akan diadakan tiga basket ya. Ya, antar pelajar SMP. Ayah itu ada tiga kategori. SMP, SMA dan umum. Untuk SMP Negeri 1 Palembang sendiri kita akan menurunkan enggak ke sana ke Garut untuk tampil mengikuti turnamen itu. Ini kalau SMP Negeri 1 Palembang mengikuti. Mengikuti ya itu ya. Oh, kan sebelumnya kita ikut di Jakarta. Target kemarin kan kita agak sedikit melenceng nih. Nah, kira-kira untuk target di Liga Basket apa? GBL atau Garut Basketball League. Garut basket Bolik 2019. Kira-kira untuk target di momen ini di momen ini apa? Oke. Kita target pertama 4 besar. Masuk 4 besar baru kita berpikir ulang bagaimana supaya bisa berdiri di podium. Untuk kekuatan tim kita, tim SMP Negeri 1 Palembang berkekuatan berapa orang? Berapa pemain? Pemain sekarang 8 pemain. Ya, 8 pemain saja. Ada Agung Rinaldi, Iksan, Janu, Ardi, Fahri, Putra, dan terakhir Nabi. Kalau lihat kan, lihat dari komposisi pemain ya, okay. Di tahun kemarin kan seperti Nabil ada Putra itu di cadangan ya, pemain cadangan ya. Yeah. Sekarang mereka sudah promosi. Sudah masuk. Sudah masuk tim. Kan pemain inti yang dibutakan sekarang sudah. Ya, sudah masuk ke UTMA. Di siapa? Galang. Kalau lo bisa berjalan,
sip. Satu, itu kan 8, kita kebetulan 8 pemain ya. Satu, ambil ya. Terus Fahri sini. Ini pemain debutan kayaknya ya. Ya, sama dengan Nabil, Fahri. Fahri posisinya. Fahri main di posisi 5 di center. Fahri. Iya. Pemain cangkar. Iya. Fahri masuk. Fahri kemudian Putra. Kebetulan belum. Putra posisi 2, posisi 3. Bisa di posisi 2, bisa di posisi 3. Shooting guard dan small forward. Perasaannya Putra masuk ke kemarin kan perasaan saya sekarang sangat kemarin mah di Duta Kapol sedangannya nggak diberangkatkan ke sana ke Garut sekarang percaya kekuatan tim bola basket ke Center Duta Kapol. Nah, terima kasih, selamat latih Tom. Terus ke siapa lagi kalian lah, ada Isan. Nah, ini Isan pemain Duta lama ini Isan. Ya, Isan ini dikenal kalau kata ayahnya si Jurik sekolah katanya. Pulang sekolah cuma sebentar di rumah ke sekolah deui. Ini Isan, pemain asal Sukapura, Desa Mendala Kali, Putrana Bapak Yana. Dia yang santan di Payana. Isan posisinya main di mana? Isan posisi 3. Isan point guard. Point guard inti. Ya. Oke, mau ke Garut istirahat nih ya. Istirahat cuma di sini. Mau kemarin aja ke Garut. Kita. Terima kasih Anda semuanya. Anggi sini Gi. Ini Anggi sebagai pemain berposisi. Anggi bisa di posisi 1, posisi 2, posisi 3. Wah, ini mah pemain multi posisi ya. Seperti Sonny Sucipto. Ya. Penembak, sniper, mantap. Ya terus lagi ya. Gia. Lanjutnya siapa lagi? Ardi. Ardi. Ganti. Gimana? Garut siap. Persiapan kita pribadi gimana? Fisik, mental, psikologi di lapangan. Dan selain di sekolah, dilatih sama Pak Yurat, apa di rumah dilatih sendiri? Mungkin latihan ke pasir, lupa, serangan, bari mawan-mawan. Oh ya, latihan. Lari-lari. Cipaku pemalayan lari gitu dari bawah itu cengkeh kayu gitu posisi Ardi posisi 2 ya setingkat sini. Terima kasih ya penembak juga ya penembak juga. Oke, selanjutnya Agung. Ayo Anggi sudah Agung kayak sini ya kapten. Posisinya Agung tuh bisa main inside, bisa main di dalam, bisa juga main outside. Jadi Agung ini bisa bermain di posisi 5, posisi 4, posisi 1, 2, dan 3. Pemain paling lengkap. Penembak itu juga ya. Bisa. Agung juga sebagai captain ya, captain tim. Harapannya untuk di turnamen yang akan datang. Sudirman. Pelaksanaannya mulai tanggal 3 Agustus sampai dengan selesai sekitar 2 bulan ya. Berarti kita akan pergi setiap weekend, kita berangkat kan? Oh, weekend berangkat. Kita datang ke turnamennya. Ini liga atau apa? Liga.
biasanya kalau di sepak bola apa yang namanya liga ada home away. Ini home away enggak ini? Ini enggak. Enggak ya? Terus ya urang teh away nya. Home dan teh. Oke, terima kasih ya Pak Januar. Ya. Ya. Begitulah kita obrolan sore ini bincang-bincang saya bersama pelatih tim bola basket SMP Negeri 1 Bogor, Coach Januar. Demikian. Sampai berjumpa lagi di sesi atau turnamen selanjutnya di mungkin masih di Garut. Di Garut ya? Ya, Duta Cup akhir. Bukan Duta Cup. Maaf, Duta Cup itu awal tahun biasanya. Garut Cup, Piala Bupati. Iya, ya. Akhir tahun. Tapi konsentrasi kita masih ke satu-satu ya. Ya, satu-satu aja. GBM, GBL dulu. GBL dulu ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Januar. Siap, sama-sama. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Thanks for your support.